Ribuan warga memadati sepanjang Jalan Raya Lembang, Kabupaten Bandung Barat untuk menikmati sajian Karnaval Lembang Street. Selain memperingati perayaan HUT RI ke-79, Karnaval Lembang Street ini dilakukan sebagai ajang keberhasilan setiap desa yang ada di Kecamatan Lembang. Cuaca terik matahari tak menyurutkan semangat peserta Karnaval Lembang Street di Jalan Raya Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Karnaval yang melibatkan instansi pemerintah, pelajar, dan masyarakat menampilkan berbagai macam atraksi budaya dan kendaraan hias dari 16 desa di Kecamatan Lembang. Panitia Karnaval Lembang Street Komarudin mengatakan, selain memperingati perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-79, Karnaval Lembang Street ini dilakukan sebagai ajang keberhasilan setiap desa yang ada di Kecamatan Lembang. Output yang ingin dicapai apa sih Pak dari Karnaval Street ini? Satu, ini merupakan kegiatan rutin, jadi intinya pembangunan atau inovasi yang ada di desa-desa atau di dunia pendidikan diketahui oleh masyarakat, khususnya masyarakat Kecamatan Lembang. Intinya itu saja, expose lah, semacam expose gitu. Karnaval Lembang Street ini menjadi agenda tahunan sebelum memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Diharapkan dengan adanya Karnaval Lembang Street ini, bisa memperkenalkan Lembang tidak hanya sebagai kota wisata saja. Dari Kabupaten Bandung Barat, Agus Kusmayadi melaporkan.